KPM. Nak kemas-kemas meja belajar ni. Barulah nampak kemas. Ada kotak dekat sini. Ada apa dekat dalam kotak ni? Banyaknya nombor. Ada macam-macam nombor lah dekat dalam kotak ni. Mira? Ayah Cikgu Afiq. Dah kemas dah? Saya dah kemas dah. Tapi dengan Cikgu, saya ada jumpa satu kotak. Dalam kotak ni ada banyak sangat nombor lah, Cikgu. Kotak ni lah Cikgu cari tadi. Kotak ni ada barang-barang dalam dia Cikgu guna untuk kita belajar pada hari ni. Tapi nak buat apa, Cikgu? Kita akan belajar apa hari ini? Sebelum kita mulakan, kita nak kena lengkapkan dia dulu objek ni. Okey. Jadi Mira boleh tolong cikgu untuk lengkapkan? Boleh cikgu. Maksudnya Mira kena tampal nombor ni lah dekat sini. Ya betul. Cikgu nak Mira mula dengan nombor satu dekat sini. Okey, Mira tampal ya. Nombor cikgu satu, nombor dua. Tapi kan cikgu, Mira tengok dekat sini ada jarum panjang, ada jarum pendek. Kan mesti dah tahu dekat objek apakah yang kita nak hasilkan sekarang ni. Objek apa ya? Kan. Tak apa, saya tolong tampal lah. Okey, saya tahu. Kan kita dah ada. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Apa khabar? Saya Syamira Nazir. Hari ini, Kak Mira dengan anda semua, kita akan sama-sama menimba ilmu dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Kita nak belajar satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu matematik awal dengan tajuknya J-A-M. Jam! Dan hari ini, Mira bersama dengan Cikgu Ahmad Afiq. Hai, Cikgu. Hai semua. Hai Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Sihat Cikgu ya. Saya bersama dengan Cikgu Ahmad Afiq Afendi atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Fendi. Baik, sebelum kita teruskan kelas pada hari ini, kami turut dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nur Atika Admi dari SK Kuala Kubu Baru Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu, kita tadi saya ada tampal-tampal-tampal. Tapi mungkin kawan-kawan dekat rumah nak tahu apa tu sebenarnya. Kan, tadi ada objek yang kita buat kan? Betul, kita Cikgu nak lengkapkan objek tu. Dan inilah hasil dia. Jadi murid-murid dekat rumah semua mesti dah tahu dah apa objek yang kita buat tadi. Dan ianya ialah jam. Kak Mira dah siap eja kan? J-A-M jam. Dah siap eja dah. Jadi cikgu tak perlu eja lagi dah. Dan okey, hari ini kita akan belajar mengenai jam ataupun masa dan juga waktu. Kita akan belajar sebab untuk pengetahuan semua murid-murid kat rumah sana, untuk pengetahuan Mira, kita ada dua jenis jam yang kita gunakan sekarang ni. Waktu dulu-dulu ada jam yang lain, tapi pada masa kinilah ada dua jenis jam yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita, iaitu jam yang inilah yang biasa kita tengok kan, ataupun yang ada di hadapan cikgu ni. Ini adalah kita namakan sebagai jam analog. Jam analog. Dia ada jarum panjang, jarum pendek dan ada juga yang jarum yang bergerak pun ada. Itu jam yang pertama kita biasa tengok, betul tak Mira? Betul. Kita biasa tengok. Dan jam yang kedua ialah jam digital. Jam digital ni dia selari dengan teknologi sekaranglah. Yang berada dekat kita punya handphone, berada dekat kita punya laptop. Jam laptop kan, itu yang kita namakan sebagai jam digital. Dia ada perbezaan Mira. Kalau Mira tengok dan murid-murid kat rumah sana tengok, apakah perbezaan jam analog dan juga jam digital? Cuba Mira teka. Yang pertama, yang paling obvious, yang paling pertama, terang sekali. Yang paling terang sekali perbezaannya, tiada jarum. Betul. Perbezaan pertama yang paling ketara antara jam analog dan jam digital ialah jarum jam. Kalau kita tengok dekat jam analog, dia ada jarum panjang dan jarum pendek yang menentukan masa, yang menentukan jam dan
dan juga minit. Di mana jam digital tiada jarum jam. Dia hanya tunjukkan dia punya digit saja, nombor saja. Di mana kalau kita tengok jarum pendek dia menunjukkan jam, jarum panjang dia menunjukkan minit. Manakala kalau dekat digital pula dia dah tunjukkan siap-siap, kita tak perlu kira lagi dah berapa minit berapa minit. Dia dah tunjukkan yang di bahagian hadapan ialah jam, pukul berapa. Betul. Dan yang belakang tu ialah minit dia. Macam sekarang ni Mira, sekarang pukul berapa ni Mira? Sekarang, dia tunjukkan pukul 4:30 minit. Betul. Jadi itulah cara untuk kita bacakan jam digital. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar jam digital terlalu mudah. Murid semua dah pandai dah untuk bacakan jam digital. Sekarang kita nak belajar jam analog. Jadi nanti kita akan belajarlah satu persatu dan kita akan laksanakan aktiviti yang menarik menggunakan jam analog. Wah, tak sabarnya saya cikgu. Kalau dekat tangan sekarang ni pun ada cikgu menggunakan jam digital, manakala Mira menggunakan jam tangan analog. Betul. Baik cikgu, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. TV KPM. Baik kawan-kawan, kembali dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Hari ini tajuk kita tentang jam. Jam ni ada kaitan dengan masa. Nak tahu masa, kena tengok jam. Sekarang ni dah Cikgu Fendi nak terangkan macam mana cara nak belajar ataupun nak baca jam ni macam mana. Silakan Cikgu. Kalau dapat tengok kan, dekat depan Cikgu ni ada banyak sangat jam. Tapi sebenarnya Mira, jam yang dekat depan ni dia tak betul. Tak betul? Ya, waktu dia salah. Ya ke cikgu? Sebagai contoh kan, bila kita tengok yang ni dia kata pukul 2. Tapi kat sini pukul 3. Jadi itulah aktiviti yang kita akan laksanakan sekejap lagi. Okay. Sebelum kita laksanakan aktiviti, kita mestilah cuba dulu Mira. Boleh cikgu. Jadi okey cikgu, dekat Mira pun ada jam contoh, okey, jam analog. Jam analog ni ada contoh, Mira 1, cikgu Fendi ada 1. Okey. Jadi sebelum tu kita nak tengok dulu macam mana kita nak baca waktu. Jadi Mira, kalau kita dapat tengok dekat jam cikgu dan jam Mira, okey, ada dua jarum, panjang cikgu dan jarum pendek. Jarum pendek dia berwarna hitam dan jarum panjang dia berwarna merah. Ianya berlainan setiap jam berlainan. Tapi untuk jam cikgu ni kita tengok sama-sama, jarum panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna hitam. Di mana kalau kita nak tahu waktu, kita perlu tengok jarum jam pendek dia dahulu. Kita tengok jarum jam pendek dia dulu. Jarum dia bila dia menuju ke nombor berapa? Macam cikgu punya sekarang dia tunjukkan nombor 12. Kita tengok dia nombor 12 sekarang. Lepas tu jarum panjang dia pula menunjukkan minit. Kita boleh tengok dia minit ke berapa kat ini. Kan dia ada kat ni. Contohnya dekat jam cikgu dia dah tulis dah siap-siap kat tepi ni kecil-kecil aja. Betul cikgu? Ada. Ya, kecil-kecil je. Cikgu ada soalan kebat untuk tanyakan pada Mira. Baik cikgu. Okey, 1 minit, satu pusingan ni ada berapa saat? Tepi dia kecil-kecil nombor ni kan? Ada berapa saat dia, Mira? Ada berapa saat? Kawan-kawan, jom kita kira sama-sama. 1 minit ada 60 saat, cikgu. Betul. Jadi sebab itulah dekat nombor kecil-kecil keliling dia ni berakhir pada nombor 59 dan dia kosong balik. Sebenarnya kosong tu adalah 60. So dia akan kembali pada minit yang lain. Okey. Contohnya macam cikgu ni cikgu nak letak kat sini. Kalau kita letakkan dua-dua dekat situ. Kita tengok jarum panjang dia 12, jarum pendek dia pun 12. Jadi Mira rasa dia pukul berapa dan berapa minit sekarang? Ini menunjukkan pukul 12
tepat. Betul. 12 tepat. Maknanya minit dia pun kosong-kosong di bahagian belakang. Wah, baguslah. Dan cikgu harap murid-murid dekat rumah sana pun dapat macam mana untuk kita bacakan minit. Baik, cikgu. Tapi sebelum tu, Mira. Ya, cikgu. Okey, cikgu dah cuba. Cikgu nak suruh Mira pula cuba. Baiklah. Cikgu ada kad-kad ni. Cikgu nak sebut pukul berapa dan Mira akan pusingkan jarum jam mengikut pukul yang cikgu sebut. Boleh. Masih yang cikgu sebut. Okey. Okay. Yang pertama, nak Mira cuba tunjukkan cikgu jam pada pukul 12.30. Pukul 12.30. Jadi cikgu, kalau macam tu 12 dekat depan, okay. Jadi jarum pendek tu kena menunjukkan pukul 12 lah kan? Okey, betul. 12.30. Minit dia dekat 30. Jadi 12.30. Betul tak? Belum mereka rumah. Kak Mira buat ni betul ke tidak? Betul tak kawan-kawan? Betul ke cikgu? Betul. Betul. Wow. Yeay. Well done. Baguslah. Okey, kita cuba lagi Mira. Boleh cikgu. Kita cuba lagi ya. Kita cuba lagi. Lagi satu ni cikgu ada kad ni. Cikgu nak pukul 3.30. 3.30. Okay. Tadi 12.30. Sekarang 3.30. Okey. Okey kawan-kawan, kalau macam tu pukul 3.30, jarum pendek kena pergi sampai pukul 3. Lepas tu jarum panjang 30 tu dekat nombor 6. Betul. Macam ni. Jadi betul kan? Betul. Yeay. Baguslah. Okey. Jadi kita dah cuba. Sekarang kita nak cuba betulkan pula jam-jam cikgu yang ada dekat depan ni. Boleh, boleh tak kita sama-sama memulakan rumah sana pun kita sama-sama buat jam. Kita tentukan. Kita letakkan jarum jam pada tempat yang betul. Okay. Jadi jom, bila kita mula dari sana, kita cuba. Dekat sana dekat kita tengok pukul berapa. Pukul berapa? Cikgu, kita kena nyanyi cikgu. 1, 2, 3. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 1.30. 1.30 cikgu. Saya kena alihkan dia. Okay. Jadi sini. Okey, betul tak cikgu? Betul. Yeay. Okey, kita letakkan. Okey, cikgu pula lah. Okay, cikgu pula, tengok cikgu dekat pula. Sini pukul 1.45. Okey, jadi cikgu betulkan 1.45. Okey, betul tak? Betul cikgu ke tidak? Murid kat rumah, betul tak cikgu buat ni 1.45? Betul. Betul. Okey, cepat. Okey, lepas tu saya pula cikgu. Jam di sini tunjuk pukul 3.45. Kalau 3.45, dia kena pergi dekat nombor 3 lah kan cikgu? Betul. Nombor jarum 3. Pendek dia mestilah dekat pukul 3. Dekat nombor 3. Dan dia punya jarum dia mestilah dekat 45. Berada dekat nombor 9 yang besar kan? Yeah. Betul tak? Ha, 3.45. Oh, cikgu. Saya kena lagi satu pusinganlah cikgu macam ni. Sebab dia nak hampir habis ke 60 kan? Yeah. Jadi jarum pendek dia, dia akan hampir-hampir pergi ke nombor 4. Oh, macam tu. Itulah dia kelebihan analog. Jam analog. Sebab apa? Sebab dia tunjuk kita, oh, bila dah 3.45, maksudnya dia dah nak dekat ke pukul 4. Jadi kita boleh agaklah berapa lagi nak pergi ke pukul 4. Macam tu. Okey, baik cikgu. Jadi cikgu cuba lagi. Cikgu cuba lagi. Cikgu punya pukul 2. Mudah ni pukul 2. Cikgu pusingkan. Cikgu pusingkan, kasih dia ke pukul 2. Jarum pendek di nombor 2, pada nombor 2, dan jarum panjang pada 60 ataupun kosong-kosong. Kosong-kosong dapatlah pukul 2. Okey. Ada lagi tak? Seterusnya cikgu. Ini pukul berapa pula ni? Ini pukul 9.15 minit. 15 dekat nombor yang besar dia berapa ni? Kalau 15, saya rasa dia dekat nombor 3 cikgu. Betul ke? Cuba tengok tepi dia tu. Betul tak nombor 15? Betul cikgu. Dekat betul. Tepi dia. Betul. Jadi, ke cikgu? Pukul berapa tu? Pukul 9.15. Betul. Okey. Okey, cikgu cuba pula. Cikgu, ini pukul 8. Ini 8 pagi atau 8 malam, ya? Okey, cikgu pusing-pusing-pusing-pusingkan dia.
Sekarang baru pukul 6, pukul 7, dia 8. 8 berapa yang dia nak? 8. Oh, 8 tepat. Oh, 8 tepat mudah. Mestilah jarum panjang dia dekat nombor 12. Sebab dia sifar-sifar, jadi dia dekat nombor 12. Dan yang terakhir, Mira. Yang terakhir, cikgu. Cikgu ke Mira yang buat cikgu? Ha, siapa yang buat cikgu? Okey, Mira lah. Saya, ya? Okey, boleh. Yang terakhir, pukul berapa ni? Pukul 10.15. 10.15. Cikgu, kalau jarum jam ni berpusing kan, cikgu? Dia kena dari bergerak dari nombor 12 ya, cikgu? Ke depan macam ni. Ya, betul. Bukan ke belakang kan, cikgu? Bukan ke belakang. Pukul berapa tadi, cikgu? 10. 10.15. Pusing. Pusing. Itu yang kita kata membuat pusingan mengikut jam. Oh. Jadi maknanya kita kena pergi berpusinglah daripada 1, 2, 3. Dia tak terbaliklah. Macam tu rupanya. Iya. Okey, 10. Saya dah sampai dah ni pukul 10. Okey, dan 15 minit dekat mana kawan-kawan? Dekat nombor 3. Yeay! Dapatlah kita jam yang menunjukkan pukul 10.15. Nak tahu tak salah satu kesemewaan jam analog ni? Okey, dia bila satu jarum bergerak, jarum lain pun akan bergerak juga. Jadi kalau kita tengok kan, kalau kita gerakkan jarum panjang yang warna merah tu, yang warna warna hitam pun dia akan bergerak juga. Kita gerakkan warna hitam, maknanya yang merah pun akan bergerak juga. Sebab dia dah seiring dengan waktu. Baiklah. Itulah kelebihan jam analog. Okey, baiklah cikgu. Jam cikgu kita tengok sekarang pukul berapa? Cikgu, pukul sekarang ni dah menunjukkan waktu rehat. Okey, kita berehat dulu. Kalau macam tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. TV KPM. Baik kawan-kawan, kembali dalam slot prasekolah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang jam. Kita belajar tentang jam, tentang masa, cara nak tengok jam macam mana. Semua ini ada kaitan dalam kehidupan seharian kita. Dan sekarang ni, Cikgu Fendi, apa pula kita nak belajar ni, cikgu? Kita dah belajar jam, belajar masa. Kan dia berlalu kan? Bila saat jadi minit, minit jadi jam, jam jadi hari. Hari pula jadi minggu. Minggu pula jadi bulan. Bulan jadi jadi tahun. Jadi itu yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu nama-nama bulan. Tapi sebelum tu, murid kat rumah sana, cikgu ada soalan nak tanya. Ya, cikgu. Dalam masa satu tahun, ada berapa banyak bulan? Satu tahun ada 12 bulan. Wah, pandailah Mira. Mana Mira tahu ada 12 bulan? Saya tahu sebab ada kawan saya, cikgu, lahir pada bulan 12. Wah, patutlah. Jadi, ada 12 bulan dalam satu tahun. Jadi, kita juga nak belajar nama-nama bulan tersebut. Macam Mira kata, dia ada kawan lahir pada bulan 12. Tapi apa nama bulan pada bulan 12 tu, kan? Jadi itulah yang kita nak belajar pada hari ini. Tapi Mira, ya cikgu. Kalau kita belajar je tu macam rasa tak seronok lah. Okey. Habis itu kita nak buat apa dulu cikgu? Kita nak buat aktiviti yang seronok sikit. Contohnya kita menyanyi. Jadi jom kita nyanyi sama-sama lagu 12 bulan setahun. Jom. Kawan kita belajar nama bulan dalam setahun. Mari kita nyanyi bersama 12 bulan dalam setahun. Januari, Februari,
March, April, May, June, July, August, September, October, November, dan December. 12 bulan dalam setahun. Kawan kita belajar nama bulan dalam setahun. Mari kita nyanyi bersama 12 bulan dalam setahun. Berapa bulan cikgu dalam setahun? 12. Jom kita sebut sama-sama. Jom. Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, dan December. 12 bulan dalam setahun. Yeay! Terima kasih, cikgu. Seronok, kan? Yeah. Macam itulah cara dulu cikgu nak hafal. Macam mana cikgu nak ingat nama 12 bulan dalam masa setahun, kan? Macam ada Januari, ada Mac, ada Jun, ada cikgu macam-macam lagi lah, kan? Jadi cikgu nyanyi aja Januari, Februari, Mac, April. Macam tu. Okay. Jadi Mira, kalau kita dapat tengok, kan, murid-murid kat rumah semua pun dapat tengok, kan, dekat depan ni, bila kita nyanyi tadi dia macam, Februari kat sini, Januari kat sini. Kira dia tak betul, Mira. Susunan dia tu salah. Jadi, kita nak sama-sama susunkan nama-nama bulan. Nama-nama bulan dalam setahun dengan betul mengikut turutan. Jadi, cikgu nak Mira dibantu oleh murid-murid dekat rumah sana untuk kita sama-sama susun nama-nama bulan dalam setahun. Boleh, cikgu. Jadi, apa nama bulan yang pertama? Bulan yang pertama, cikgu. Tadi kan kita dah nyanyi, kan, cikgu? Betul. Dalam lagu tu kata, bulan yang pertama bulan Januari. Januari. Jadi mana bulan Januari tu bentuk apa, ya? Bulan Januari. Dia start dengan huruf J, cikgu. Huruf J, betul. J. Di sini. Betul tak? Betul tak, itu cikgu? Januari. Betul. Yang bentuk rumah ni ialah bulan Januari. Jadi kita letak kat hujung sana, Mira. Kita tukar, ubah. Kita ubah dia punya tu jadi Januari di belah sana. Dapatlah Januari. Januari, Februari. Sekarang yang kedua, Februari pula. Februari. Ada tak kata pacik? Ada, cikgu dah jumpa. Inilah bulan Februari. Bentuk buku. Di sini, Februari. Kita letakkan dekat sebelah Januari. Jadi, selepas bulan Januari ialah bulan Februari. Betul. Januari, Februari, March. March. Mana, cikgu? Dekat mana? Oh, dekat saya lah, cikgu. Daripada Mira rupanya. March. Okey, jom kita nyanyi lagi. Januari, Februari, March, April. April. Oh, di sini. Dekat cikgu. Ini April. Di sini. Ya, jadi senanglah kita nak nyanyi lepas ni. Bila kita nak susun betul-betul sampai hujung, sampai dari bulan Januari sampai bulan Disember, senanglah kita nak nyanyi. Betul, Mira. Cikgu. Patutlah tadi kita macam nyanyi pun macam, betul ke tak betul, salah ke, kan? Jadi sekarang kita dah boleh nyanyi sebab kita dah nak susun betul-betul. Okey. Januari, Februari, March, April, Jun. May. May. Dah kat sini. Ada di situ. Bentuk bahasa sekolah. Betul. May, Jun. Januari, Februari, March, April, May, Jun. Lepas Jun ialah July. Januari, Februari, March, April, May, June, July, August. August. Ada lah. Ni kita ke belakang lah. Belum giliran dia lagi. August. September. September. September kat situ. September di sini. September. Oktober. November dan Disember. Cuba kita
Kita nyanyi kejap, Mira. Okey, betul ke tak? Ha, jom mula-mula kat rumah sana. Kita cuba nyanyi sama-sama, okey? Okey, satu, dua, mula. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. 12 bulan dalam setahun. Ha, betul lah. Seronok kan buat aktiviti ni, Mira? Seronok, cikgu. Wah, cikgu, sekarang saya dan kawan-kawan dekat rumah dah tahu dah nama-nama bulan dalam 12 bulan dalam setahun. Sorry, saya tersilap. Baik, cikgu, memandangkan kita dah lakukan pelbagai aktiviti menarik dari awal kelas sampai ke penghujung. Sedikit rumusan ringkas daripada cikgu Fendi. Betul. Okey, kita dah belajar sepanjang hari ini. Kita dah belajar perbezaan jam analog dan jam digital. Kita juga belajar cara nak menyebut masa atau waktu melalui jam analog. Ada jarum panjang, jarum pendek dan macam-macam lagi. Dan di akhirnya, kita belajar nama-nama bulan dalam setahun bermula Januari hingga Disember. Tapi pesanan cikgu kat sini, bukan sekadar tahu masa. Kita juga mesti menghargai masa. Jangan bazirkan masa. Lakukan aktiviti yang bermanfaat pada masa terluang. Ya, betul sekali, cikgu. Cikgu, kalau mereka dekat rumah yang ingin mendapatkan sumber rujukan, di mana mereka boleh layarinya? Ya Allah. Jangan risau. Kita boleh dapatkan kita punya bahan ni pada pelantar D5 KPM. Pelantar D5 KPM. Baiklah, kawan-kawan. Ini sahaja kelas kita untuk hari ini tentang jam dan juga bagaimana nak tahu tentang masa. Betul. Okey, kawan-kawan. Jom kita nyanyi lagi sekali lagu 12 bulan dalam setahun. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jom, cikgu. Jom, kita nyanyi. Kita bersusun ni. Ya. Kawan, kita belajar nama bulan dalam setahun. Mari kita nyanyi bersama 12 bulan dalam setahun. Jom kita sebut sama-sama tau. Okey, cikgu. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, August, September, Oktober, November dan Disember. 12 bulan dalam setahun. Lagi sekali. Lagi sekali. Yeay. 12 bulan dalam setahun, Tok Adik. Mari kawan, kita belajar nama bulan dalam setahun.